Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada sore hari ini menjelang malam kita bisa berkumpul di markas kantor baru kita, Mu'alaf Center Yogyakarta. Ini adalah suatu hal yang patut kita syukuri. Pada malam hari ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberi kelapangan rizki oleh Allah Ta'ala, dan juga diberi nikmat yang paling agung, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, yang semoga nikmat ini senantiasa bisa kita peluk, bisa kita rengkuh sampai akhir hayat nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan Islam. Ikhwan dan akhwat sekalian, para hadirin, pada malam hari ini ya kita akan membahas suatu materi yang nampaknya sudah sering kita dengar. Nampaknya materi yang ringan, tetapi apabila kita membaca, memperdalam hal ini, maka sesungguhnya ini materi yang sangat berat. Kalau untuk diamalkan, kalau untuk dibaca, didengarkan, seolah-olah biasa. Tetapi kalau diamalkan, kemudian bagaimana nilainya di sisi Allah Ta'ala, itu sungguh sangat agung sekali. Yaitu tentang masalah birrul walidain, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena agama Islam, agama kita yang kita yakini itu tidak hanya menitikberatkan kepada masalah iman, masalah akidah saja, tetapi bagaimana masalah muamalah, bagaimana kita berhubungan ma'anas dengan manusia itu juga harus diperhatikan. Jadi seorang muslim yang baik itu bukan hanya bagus akidahnya saja, kuat keimanannya saja, tetapi juga harus baik hubungannya dengan manusia, terutama manusia yang paling dekat dengan kita. Siapa manusia yang paling dekat dengan kita? Mas Nario, siapa? Orang tua yang kita lahir dari rahim beliau, seorang ibu yang kita lahir karena wasilah seorang ayah. Tidak boleh seorang muslim itu imannya kuat, misalkan akidahnya bagus, tauhidnya kokoh, tapi ternyata sama orang tuanya tidak baik hubungannya, silaturahminya jelek, bahkan bermusuhan, apalagi setelah menikah punya istri muda cantik,
sibuk dengan istrinya, tidak diperhatikan lagi orang tuanya, atau istrinya bermusuhan dengan ibunya, dia tidak bisa menjadi penengah. Ada yang seperti itu? Banyak. Banyak. Mudah-mudahan tidak di sini. Ibu mertuanya bentrok sama istrinya. Ini laki-laki enggak benar seperti itu. Harusnya setelah menikah tetap dia berbakti, bahkan seorang istri yang solihah pasti dia harus membantu suaminya untuk lebih taat kepada kedua orang tuanya. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, 23 Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu. Siapa yang memerintahkan? Rob kita. Rob itu kalau dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke dalam makna Tuhan, itu kurang sakral sebenarnya. Karena makna Rob itu mengandung makna yang menciptakan kita, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang memberi rizki kepada kita, yang menguasai seluruh alam semesta. Itu Rob kita. Ini jantung kita ini dikuasai oleh Rob. Masih hidup enggak? Masih. Kalau menghendaki Allah menghendaki kita mati, mati ya mati gitu. Yang beri jaminan rizki Allah, yang memerintahkan ayat dalam ayat ini adalah Rob kita. Ya. Rob kita, Tuhan, Tuhan kita, sesembahan kita. Apa yang diperintahkan? Yang pertama, Allah ta'budu illa iyyah. Agar engkau tidak menyembah, tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Ya. Tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Karena Allah Maha Esa. Ini masuk bab apa ini, Mas Amru? Tauhid, akidah. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua disambung dengan wa. Allah ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat ihsan. Artinya Islam memerintahkan dalam masalah akidah, juga memerintahkan juga dalam masalah muamalah, bagaimana pergaulan dengan manusia. Baik orang tua saat sudah wafat maupun lebih-lebih saat orang tua masih hidup. Siapa orang tuanya yang sudah wafat di sini? Antum semuanya. Bapak. Bapak. Apa masih ada ibunya berarti? Sama. Bapak saya juga meninggal, tersisa ibu. Mas Naryo? Enggak ada semua. Ya, tetap. Jadi berbuat ihsan kepada kedua orang tua itu saat masih hidup maupun saat sudah wafat. Nanti saya jelaskan bagaimana berbuat ihsan kepada kedua orang tua saat masih hidup dan saat sesudah mati. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, ayatnya. Dan apabila kedua orang tua kita itu sudah sampai usia kibar, usia tua, fala taqul lahumā uffin, dan jangan sekali-kali engkau sebagai anak mengatakan uff. Uff itu kata ah, kata emoh, kata nanti dulu, sibuk, dan semua bentuk-bentuk penolakan atas perintah orang tua yang membuat orang tua itu sakit hatinya. Bahkan kata para ulama, mufasir mengatakan, fala taqul lahuma uffin,
Ya. Maksudnya adalah apabila orang tuamu sudah usianya sepuh, sudah tua, jangan sekali-kali engkau sebagai anak itu merasa jijik, merasa emoh untuk merawatnya, untuk membersihkannya, untuk membuang hajatnya, baik pipisnya maupun BAB-nya. Itu penjelasan para ulama. Kalau antum orang tuanya sudah sepuh, barangkali dia butuh perawatan, ya, mungkin mau ke toilet sudah nggak bisa, ya, perlu bantuan pakai alat apa namanya, pispot, ya, antum harus tidak boleh jijik, harus terhindar dari sifat enggan. Sebagaimana dulu orang tua juga membersihkan dan merawat kita waktu kita masih kecil, ya. Jangan sampai kemudian enggan yang seperti itu. Siapa orang tuanya yang sudah sepuh di sini, yang sudah sakit-sakitan? Antum, iya, harus didampingi ibu berarti, ya. Nah, itu harus betul-betul diperhatikan. Wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali engkau menghardik keduanya. Menghardik itu maksudnya apa? Maksudnya adalah berkata dengan nada tinggi, nada emosi yang membuat orang tua itu tersinggung atau sakit. Ah, bapak atau ibu kan orang kuno, nggak paham. Atau membentaknya, nanti dulu, gosek bu, ya, misalkan. Nadanya tinggi. Apalagi dibarengi dengan rasa kebencian dan mata yang melotot. Ini termasuk menghardik orang tua. Ya, itu tidak boleh. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang karima, yaitu yang mulia, yang membuat dia senang, yang membuat dia bahagia. Apapun yang membuat orang tua itu bahagia, asal jalannya, caranya halal, silakan digunakan. Termasuk memberikan sesuatu yang disenangi oleh orang tua. Ibu saya senangnya anggur tanpa biji. Senangnya gadon. Tahu gadon enggak? Ya. Makanan itu. Senangnya sayur lodeh. Maka kalau saya pulang, ya, saya bawakan anggur tanpa biji. Ibu senangannya apa, Mas? Tiga, sebutkan kesenangan ibu antum. Enggak tahu. Apa, Mas Amru? Telo. Apa, Mas? Harus tahu, diidentifikasi. Karena waqul lahumā qawlan karīmā, ya, berkata yang kepada keduanya yang karim, itu bukan hanya dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Apa-apa yang disukai oleh bapak atau ibu kita, kita harus tahu, ya. Kalau kita satu rumah, ya, setiap hari kita layani dengan baik. Kalau misalkan kita beda kota, ya, kita sempatkan untuk telepon, untuk mengunjungi, untuk memberikan sesuatu yang dia sukai. Kita ajak traktir ibu kita di suatu warung yang menurut ibu paling enak di mana, udah kita traktir kayak gitu. Kalau memang ibu senang melihat cucu, kita hadirkan cucu, nah, seperti itu. Apa-apa yang menyenangkan orang tua kita berikan. Bahkan kita harus mencegah bagaimana orang tua itu tidak mendengar kesedihan kita, walaupun kita sedih. Ya, walaupun kita sedih. Kalau ketemu orang tua, bagaimana dagangannya, ya, le, gitu. Kalau saya pulang kadang-kadang ditanya, piye dagangane le kaya ngene lagi pandemi. Alhamdulillah bu, laris, gitu. Nggak ada pandemi, gitu. Laris laku terus. Walaupun omsetnya turun nggak apa-apa, yang penting saya katakan laris, payu, alhamdulillah omsetnya nggak terpengaruh pandemi, yang penting seneng, gitu. Bagaimana orang tua bahagia?
Kalau bahagia, sampaikan kepada orang tua. Kalau kita sedih, jangan sampai orang tua itu mendengarnya. Kalau bahagianya orang tua hanya dengan misalkan ngobrol dengan kita, kita dengarkan, kita lihat wajahnya dengan berseri-seri, ya. Jangan sampai orang tua ngobrol, kita sibuk main HP. Ini saya sering kita melihat anak-anak kalau ngobrol sama orang tua, anak zaman sekarang terutama, tak terkecuali anak saya kadang-kadang. Kalau saya ajak ngobrol, padahal ngobrolnya juga pingin hati ke hati, masih asik pegang HP. Ini adab yang kurang baik yang seperti itu. Kalau kita mau ngobrol dengan orang tua, tatap wajahnya dengan berseri-seri, kita tundukkan, kita bungkukkan, HP-nya ditinggal. Seperti itu. Qaulan karima. Wahfid lahuma janakhadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu. Walaupun engkau orang yang sudah berpendidikan, walaupun orang hebat, walaupun orang terkenal, walaupun kaya, tetap di hadapan orang tua kita harus merendahkan sayap. Wahfid lahuma janakhadzulli minar rahmah, dengan penuh kasih sayang dari hati kita, kita betul-betul sayang sama orang tua. Siapapun kita, kita harus rendahkan diri. Kemudian kita doakan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita harus senantiasa doakan kepada kedua orang tua kita. Jadi intinya, muslim yang baik itu bukan hanya ngurusi akidah saja, tauhid saja, tapi muamalahnya juga harus baik. Imannya bagus, tapi ngemplang hutang misalkan, nggak boleh. Tauhidnya bagus, tapi sama orang tua silaturahminya jelek, ini juga nggak bagus yang seperti itu. Ikhwan dan akhwat sekalian yang kami hormati, ada sebuah cerita ya. Ini pernah saya nukil dalam majalah dan kayaknya pernah saya sampaikan dulu di Masjid As-Sakirin. Ada seorang suami istri itu hidup dengan seorang anaknya. Kemudian ikutlah di rumah tersebut orang tua yang sudah sepuh. Sudah apa Mas? Kalau tremor gini. Orang Jogja apa ya? Buyutan. Buyutan jeh buge. Buyutan ngaten lah, deledek ngaten. Amargi sampun sepuh ngaten, yuswanipun. Nah, karena sudah tua, sudah sepuh, ini bapaknya sering pegang piring pecah jatuh, pegang gelas sering jatuh. Lalu suami istri ini rapat, ini bapak ngerepoti ini, piringnya bisa habis nanti pecah terus. Akhirnya dibuatkan perabot kayu, dibelikan piring kayu dan gelas kayu, kemudian disendirikan, kalau mau sarapan sendiri di pojok sana supaya nggak ganggu. Suatu ketika ayahnya pulang dari kantor, kemudian melihat anaknya itu sedang beraktivitas sibuk bikin-bikin kayak gitu. Ditanya, kamu sedang apa nak? Kemudian anaknya mengatakan, saya sedang bikin piring kayu sama gelas kayu. Untuk apa nak? Untuk persiapan nanti kalau ayah dan ibu sudah tua. Lalu bapaknya, ya Allah, ini anak saya meniru saya. Lalu dipeluk anaknya, dibawa masuk. Ada juga seorang anak berjalan dengan seorang bapak. Cerita lain ini. Kemudian anaknya bertanya, Pak, kenapa rambut bapak sudah putih? Ubanen. Apa jawabnya bapak? Ya nak, kalau kamu nakal, rambut bapak ini tambah satu putihnya. Lalu sang anak menjawab, oh pantesan rambutnya kakek sudah putih semua. Bapaknya langsung kaget. Lalu anaknya dipeluk masuk rumah. Bapaknya ini nakal sekali berarti. Bapaknya nakalnya sudah ketulungan ini, sampai kakeknya ubannya penuh.
Ikhwan dan akhwat sekalian, ada sebuah hikmah dari cerita yang singkat dan ayat tadi. Hikmah yang pertama adalah bahwa di dalam Islam, dalam kehidupan sosial, ada suatu kaidah umum yang berlaku dalam kehidupan sosial. Fakama tadinu tudan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Seperti itu engkau akan memperlakukan. Ya, seperti itu engkau memperlakukan, maka seperti itu pulalah engkau akan diperlakukan. Apa yang kita perbuat kepada orang lain, termasuk kepada kedua orang tua, maka seperti itu pula orang lain akan berbuat yang sama kepada kita, termasuk anak-anak kita nanti. Fakama tadinu tudan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita berbuat kepada orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berumah tangga, sosial, ngukur awake dhewe gitu. Maksudnya itu bercermin kepada diri kita sendiri. Oh, kalau saya diperlakukan seperti ini kira-kira nerima enggak ya? Kalau enggak nerima ya jangan seperti itu kepada orang lain. Begitu ukurannya. Kalau orang lain saya katakan misalkan kamret, cebong, kira-kira tersinggung enggak? Manusia dia. Tersinggung. Kita juga tersinggung, jangan mengatakan demikian. Kalau mau kasih nasihat, nasihat saja. Enggak usah dibinatang-binatangkan, ya. Contohnya seperti itu. Misalkan kita memanggil orang yang sudah usianya sudah sepuh dari kita, langsung panggil namanya misalkan Pak Ijo gitu. Padahal Pak Ijo usianya lebih tua dari kita, seusia bapak kita. Marah enggak? Marah. Kita pun enggak boleh seperti itu kepada orang lain, karena kita pun akan marah kalau diperlakukan seperti itu. Ya, ukurannya badan kita sendiri. Oleh karena itu Nabi kita bersabda dalam kehidupan bapak kepada ayah, kita kepada orang tua, anak kepada orang tuanya lagi, dan kita kepada anak adalah birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anak kita pun akan berbuat demikian kepada kita. Berbuat baiklah kepada ibu dan ayahmu, orang tuamu, niscaya anak-anakmu pun kelak akan berbuat demikian kepadamu. Itu secara umum kaidahnya seperti itu. Dalam kehidupan hayatuz zaujiyah, kehidupan suami istri pun berlaku demikian. Mas dan Mbak sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Berbuat lembutlah kepada istri kalian, niscaya dia pun akan berbuat yang sama kepada kalian. Pengin enggak Mas punya istri yang lembut? Kalau cantik jelas ya, lembut kalimatnya. Pulang kerja Mas Gapong, misalkan Mas Gapong mau minta apa gitu. Teh, susu, atau mau dipijetin gitu. Suka enggak? Suka lah, Mas Amrul juga pasti. Bukan pulang kerja ditanya, apa yang ditanya? Dari mana saja sih? Kok terlambat? Nah, ini rasanya udah capek dibentak sama istri. Nah, jangan salahkan istri dulu. Mungkin kita juga demikian kepada istri. Ya, dimintai uang belanja mundur-mundur gitu, suka bentak-bentak kepada istri. Ya, suami sama istri seperti preman, kasar. Ada enggak akhwat suaminya yang kayak preman? Mudah-mudahan enggak ada. Suka bentak-bentak, marah-marah. Ya. Nauzubillah min dalik. Dan di dalam rumah kita itu adalah keteladanan yang paling penting. Ya, karena lingkungan rumah, kita sama orang tua, anak kepada kita,
itu adalah penentuan dalam kehidupan, pembentukan kehidupan rumah tangga. Karena anak-anak itu akan sangat terpengaruh oleh kehidupan rumah. Setelah itu sekolah, setelah itu lingkungan tetangganya. Kalau di rumah baik, ya, contohnya juga baik-baik, insya Allah akan menjadi anak yang baik. Jadi kalau mau memperbaiki keadaan bangsa dan negara, ya perbaiki kehidupan rumah tangga masing-masing dahulu, ya, sebelum berpikir yang lain. Hikmah yang kedua diantaranya perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya berbuat ihsan kepada orang tua itu merupakan sesuatu yang sangat penting, wajib. Lebih-lebih saat orang tua itu sudah dalam keadaan tua, kibar. Dalam suatu riwayat Nabi kita mengatakan, rohima anfun, rohima anfun, rohima anfun, bangkrut, celaka, sampai 3 kali didoakan, dikomentari bangkrut, celaka. Kila man ya Rasulullah, kata para sahabat, siapa itu ya Rasulullah yang bangkrut, yang celaka? Kata Rasulullah adalah man adroka, yaitu seseorang yang menemui wali walidayhi ahaduhuma au kilayhuma, menemui kedua dalam keadaan masih mempunyai orang tua, ya, salah satunya atau keduanya, indal kibari, yang sudah tua, summa falam yadkhulil jannata, kemudian kesempatan ini ternyata tidak bisa menjadikan seseorang tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan buat kita adalah saat kita masih mempunyai orang tua, keduanya atau salah satunya, yang sudah tua, tapi ternyata kesempatan ini tidak bisa kita manfaatkan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena merawat orang tua yang sudah tua itu adalah pintu surga yang luar biasa. Ya, jangan sampai orang tua yang sudah sepuh ikut kita di rumah misalkan, atau kita hidup bersama orang tua, ternyata kita merasa repot, merasa keberatan, merasa risih, merasa jijik, naudzubillah min dzalik. Bahkan kemarin saya baca berita, ada seseorang yang menandatangani dengan sebuah perusahaan panti jompo untuk menitipkan orang tuanya. Bayar sebulan bayar 5 juta, udah orang tuanya titipkan panti jompo bebas, tidak mengganggu kita. Kita tidak perlu merawatnya. Kita lempar, titipkan ke panti jompo. Gimana menurut antum? Ini termasuk yang dikatakan oleh Nabi rohima anfun, bangkrut, rugi, celaka. Itu orang tua yang dititipkan ke panti jompo. Ini na'udzubillah min dzalik yang seperti ini, ya. Termasuk konon katanya di Jepang ada juga tradisi yang seperti ini. Ada sebuah pulau yang di situ tinggal orang-orang jompo, orang-orang tua yang sudah tidak produktif, kemudian sama anaknya dititipkan di sebuah perusahaan, dikasih sebuah pulau tersendiri. Dan saya tanya kepada teman-teman yang pulang dari Jepang, ternyata benar yang seperti itu. Ini bertentangan dengan syariat Islam yang seperti ini. Ya. Jadi orang tua itu yang sudah tua, ya, kadang-kadang sampai ziarah silaturahmi ke anak yang pertama. Biasanya enggak betah. Cuman betah sehari minta pulang lagi. Kenapa? Anaknya sibuk, terlalu sibuk sehingga orang tuanya dicuekin, pindah ke anaknya yang nomor 2, nggak betah lagi. Kenapa? Ternyata anaknya itu pelit, hitungan sama orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Pindah lagi ke anak yang nomor 3, nggak betah juga. Kenapa? Istrinya cerewet. Enggak betah lagi perasaannya, terus pulang lagi ke rumah yang pokok.
bapak sama ibunya yang sudah tua sendirian di rumah pokok. Tidak ada anaknya yang merawatnya dan menemani. Ada yang seperti itu? Banyak. Di rumah sendiri, di rumah pokok, orang tuanya sendiri, anaknya sudah merantau ke kota, sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau bisa dalam satu keluarga, ya mungkin rezekinya anak beda-beda ya, ada yang keluar kota, ada yang di sini dan situ. Tapi kalau bisa usahakan salah satu di antara mereka berembuk, ada yang menunggui orang tuanya. Enggak boleh orang tuanya ditinggal sendiri. Ya. Enggak boleh seperti itu, harus musyawarah. Ya, karena termasuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah sepuh, ada menungguinya sampai terakhir dalam kehidupannya yang seperti itu. Bahkan kadang-kadang seorang anak itu hanya menengok orang tua saat orang tua sakit. Kadang-kadang ada juga pulang ke rumah nemui orang tua saat orang tua sudah wafat. Ya, kemarin di desa kampung saya di Wirokerten situ, Bu Lurah datang. Kenapa Bu Lurah datang itu? Konsultasi. Ada orang tua meninggal pagi, suruh nunggu anaknya yang dari Australia pulang. Pingin melihat jenazah ibunya yang meninggal. Kalau enggak mau ditunggu, mau dituntut katanya. Na'udzubillah min dzalik. Saya tanya kepada Bu Lurah, Bu Lurah ini anaknya pernah pulang enggak waktu ibunya sakit? Enggak pernah sama sekali. Ya sudah kalau begitu, yang penting anak yang lain ridho, sudah dikuburkan saja. Nanti kalau pulang mau menuntut, kita hadapi bareng-bareng. Na'udzubillah min dzalik. Lebaran enggak pulang, sakit enggak nengok, waktu meninggal minta ditunda penguburannya, sudah terlambat seperti itu. Ya, rohima anfun, bangkrut orang-orang yang seperti itu. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang tua adalah teladan bagi anak-anak kita. Bagaimana sikap kita kepada orang tua kita akan ditiru oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan rumah tangga, yang paling penting bukan doktrin, bukan perintah dengan kata-kata. Yang paling berpengaruh adalah keteladanan. Keteladanan. Anak-anak kita, ya, anak-anak saya juga, ya, akan meniru bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Setiap hari melihat saat kita itu bermuamalah dengan orang tua kita. Ya, saya pernah merasa dosa sekali ketika ibu saya memanggil anak saya. Anak saya namanya Inas. Inas, bikinkan minum Abi. Yo Bu. Yo Mbah, ya gitu. Bukan Bu. Yo Mbah. Siap, ya gitu. Wah, astagfirullahaladzim. Jadi ternyata saya selama ini salah, enggak ngajari anak saya itu untuk bertata krama kepada ibu saya. Salah ya. Kalau saya kepada ibu saya masih bisa bahasa krama. Tapi ternyata anak saya enggak bisa. Sudah terlanjur agak gede. Ini juga kesalahan kita di antaranya. Ya, bahasa Jawa ini bagusnya. Ada kromo inggil, moko dan ya kasar. Ya, ini orang yang luar Jawa. Itu bagus itu. Sesuai adat Islam ya. Ya. Kalau sama orang tua ya, kalau bisa dilatih untuk kromo inggil itu. Masya Allah itu luar biasa. Yang seperti itu gitu. harus dilestarikan. Jadi kalau di rumah, misalkan nak, gak usah ngerokok misalkan, rokok mengganggu kesehatan, tapi kita masih dilihat oleh anak kita masih ngerokok misalkan, ya kalau bisa dikurangi. Ya jangan seperti bapak ya, ini bapak ini belum bisa mengurangi rokok misalkan itu. Ya masuk,
tapi anak nggak begitu percaya, bapak masih ngerobak, ayo gitu, ini sudah kebacut nak gitu misalkan ya, seperti itu. Atau nak ayo ke masjid nak, bapak titip absen saja gitu misalkan ya, nggak masuk seperti itu. Yang penting keteladanan itu, bukan doktrin gitu. Nak ngaji, ayo ngaji nak. Tapi bapaknya nggak pernah tadarus. Setiap hari kita ngaji, anak kita nonton. Setelah itu baru perintahkan kepada anak, ya baca Al-Quran nak, baca maghrib, baca subuh gitu. Kalau sudah gede, belikan jilbab yang putri, latih untuk berjilbab menutup aurat. Yang laki-laki ajak ke masjid untuk sholat, sholat lima waktu. Keteladanan jamaah sekalian. Yang ketiga, manfaat berbakti kepada kedua orang tua di dunia maupun di akhirat. Kalau pahalanya jelas, pahalanya besar. Bahkan Nabi mengatakan afdolul a'mal, ahabul a'mal illallahi, di sisi Allah itu ada tiga, as-salatu ala waktiha wa birrul walidaini al-jihadu fi fisabilillah. Ya, salat tepat waktu, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Kemudian manfaat berbuat baik kepada orang tua di dunia banyak sekali, saya kumpulkan menjadi tujuh di sini. Yang pertama, yubarikallahu lahu fi umrihi. Allah akan memberkahi kepada orang yang berbuat ihsan kepada orang tuanya. Hidupnya penuh barokah, ibu-ibu sekalian. Apa itu barokah? Hidupnya terisi dengan kebaikan dan kebaikan dan amal soleh. Bagi siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan saya pernah nengok ya, seorang ibu yang sakit di rumah, ibunya teman saya. Kemudian saat saya salam, dia menjawab salam, tapi dia tidak bisa membukakan pintu. Saya disuruh buka saja pintunya gitu. Saya buka pintunya, saya masuk. Ternyata saya lihat di kamar, teman saya sedang memegang panci begini. Karena hujan ya, hujan. Kamarnya ibunya itu terocoh, bocor. Kemudian teman saya itu megang panci begini supaya trotohnya itu tidak mengenai ibunya yang sedang tidur. Sampai hujannya reda, baru menemui saya. Masya Allah, saya itu belajar dari sebuah kasus-kasus seperti ini. Bagaimana teman saya ini berbuat baik kepada orang tuanya yang sudah sakit, ibunya yang sedang tidur. Dia tidak ingin ibunya terbangun karena hujan, karena terocoh. Akhirnya dia nak ditadai ini, supaya tidak menjatuhi ibunya. Pernah kita seperti itu? Masya Allah, luar biasa. Kalau kita bu, pindah bu, ini kamarnya terocoh gitu. Ini teman saya masya Allah luar biasa yang seperti itu. Hidupnya barokah yang seperti itu. Yang kedua, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan diberi hadiah oleh Allah Ta'ala dalam hidupnya. Wayan sa'alahu fi atharihi, yaitu hidupnya, umurnya panjang. Umurnya panjang, masya Allah. Orang yang silaturahminya baik dengan orang tua, ya, hubungannya baik, menjaga kekerabatan, maka umurnya panjang. Sapun kapudut wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika ingkang kaparingan asma Bapak Tukiran ingkang paringan yuswa 90 tahun. Di Mogiri itu banyak orang yang usianya sudah sepuh-sepuh, panjang usianya. Di antara kuncinya apa? Silaturahmi dengan orang tuanya bagus. Yang ketiga, wayub satolahu fi rizkihi. Nah ini, wayub satolahu fi rizkihi. Rizkinya akan dibentangkan, akan dimudahkan, akan dilapangkan. Antum, ya, yang punya pekerjaan, yang punya bisnis, yang punya dagangan, kalau ingin dagangannya laris, dagangannya berkembang, bisnisnya maju, salah satu wasilahnya adalah berbuat baik kepada orang tua.
berbuat ihsan kepada orang tua, itu luar biasa. Bahkan saya pernah membaca buku ya, sukses bisnis, diantaranya sebabnya adalah seorang pengusaha tersebut menjaga silaturahmi dengan ibunya. Saya dagang juga, saya lebih tertarik silaturahmi dengan ibu daripada ikut seminar-seminar bisnis dengan trik-trik marketing yang luar biasa, milenial misalkan, hebat. Itu enggak seberapa pengaruhnya. Pengaruh yang lebih besar adalah bagaimana doa seorang ibu kepada kita. Itu manjurnya luar biasa. Oleh karena itu antum yang punya dagangan, yang wirausaha, entrepreneur, ya silakan menjaga silaturahmi dengan ibunya. Insya Allah rezekinya akan dilapangkan. Yang keempat, wa yaisara fi atharihi, akan dimudahkan urusan-urusan hidupnya. Siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupan? Semua kita punya masalah. Pagi, sore, siang, masalahnya berganti-ganti setiap hari. Oleh karena itu, dengan berbuat ihsan kepada orang tua, masalah-masalah kita akan terurai. Curhat dengan orang tua, punya masalah apa, seperti apa, dekati orang tua, ya, silaturahmi dengan mereka, kasih sesuatu yang paling disukai oleh mereka, bahagiakan mereka. Insya Allah masalah-masalah kita satu persatu akan terangkat, ya, walaupun kita tidak menyelesaikannya secara langsung. Dan saya sudah mencobanya. Saya sudah mencobanya seperti itu. Ketika saya punya masalah, udahlah, udah cepat mentok misalkan, udah saya tinggal tutup, saya silaturahmi dengan ibu saya, berbuat baik kepada ibu saya. Dan beberapa kali ternyata masalah itu selesai sendiri dengan wasilah seperti itu. Ya. Kemudian wa yafruzu fi qurbihi, akan diangkat beban-beban hidupnya, kegalauannya, keresahannya. Siapa yang pernah galau? Pernah? Mas Wayan? Sering galau? Mas Lim sering resah? Ya wajar manusia, ya, sering galau, sering resah. Sebabnya macam-macam ya, Mas Naryo. Silahkan tingkatkan silaturahmi kita kepada orang tua, insya Allah masalahnya akan diangkat. Wa yaghfiru dzunubahu. Yang keenam, akan diampunkan dosa-dosa kita dengan wasilah berbuat baik kepada orang tua. Wajibu doahu, akan dikabulkan doa-doanya. Ya, itu manfaat berbuat baik kepada orang tua di dunia. Kemudian faedah yang keempat, ya, bahwasanya doa orang tua kepada anak itu sangat mustajab. Apa itu mustajab? Sangat dikabulkan. Kalau panjenengan pingin dikabulkan doanya, silakan minta didoakan orang tua. Dan apabila kita sebagai orang tua mempunyai anak, hati-hati mendoakan anak, mengomentari anak kita dengan keburukan, hati-hati. Senakal apapun anak kita, jangan dikomentari buruk. Karena apa yang keluar dari orang tua akan menjadi doa yang sangat mujarab, yang sangat mustajab bagi anak-anak kita. Ya. Sebelum kita minta doa ke Pak Kiai, para ulama, itu kalah mustajabnya dengan doa orang tua kita. Oleh karena itu silakan mendp dekati orang tua supaya orang tua kita itu mau mendoakan kepada diri kita. Kemudian yang kelima, yaitu bab berbaik berbuat ihsan kepada orang tua yang sudah wafat. Mas Naryo ya, berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat, apa bentuk-bentuknya? Ya, yang pertama tentu apabila orang tua baru saja meninggal dunia, ya kita menyelenggarakan jenazahnya.
mensucikannya, mengkafani, mensolatinya, kemudian mengantarkan dan menguburkannya. Kita sebagai anak yang berkewajiban untuk menghormati orang tua di saat-saat yang terakhir, ya, menyelenggarakan jenazahnya, mengkafani, memandikan dan mensolatikannya, menguburkannya. Kemudian yang kedua, apabila orang tua itu mempunyai hutang yang belum selesai, maka ahli warisnya, kita sebagai anak, paling berkewajiban untuk membayarkannya. Entah hutang bentuk muamalah ataupun hutang dalam bentuk nazar. Contoh, orang tua kita mengatakan, "Le, insya Allah sasi Ramadan sesuk ibu arep umroh." Dikancani ya le, misalkan biidnillah qadarullah meninggal sebelum Ramadan, maka antum sebagai anak berkewajiban untuk mengumrohkan atas nama orang tua. Le, sesuk ibu punya rencana akan mewakafkan tanah itu untuk umat Islam secara lisan. Qadarullah belum terlaksana, sudah meninggal. Maka kita sebagai anaknya kewajiban untuk meneruskannya, menyelesaikan niat-niat baiknya yang sudah terucap, ya, yang seperti itu. Jangan sampai ada orang tua sudah, "Saya akan wakaf tanah itu untuk masjid." Bahkan saya pernah mendengarnya. Tetapi ketika meninggal dunia, anaknya berembuk ternyata membatalkannya. Ini na'udzubillah min dzalik, yang seperti itu, ya. Ini termasuk anak yang tidak ihsan kepada orang tua. Kemudian mendoakan ampunan senantiasa. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu penting untuk senantiasa kita selipkan dalam doa-doa kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu." Seorang mayit, ya, orang yang sudah meninggal akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, ya? Ya. Dia bahkan bertanya, "Ai syai'in, kenapa demikian?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayuqalu," dikatakan, "waladuka istaghfarolaka," yaitu karena permohonan ampun dari anakmu. Permohonan ampun dari anakmu. Kalau orang tua kita yang sudah wafat di alam kubur mendapatkan azab kubur, kemudian kita mendoakannya, maka azabnya akan diringankan atau akan dibebaskan. Atau jika orang tua kita dikubur mendapatkan kelapangan kubur, kenikmatan kubur, maka kita doakan dia pun akan mendapatkan nikmat kubur yang lebih bagus, akan lebih tinggi derajatnya. Karena asbab doa yang dimohonkan oleh anak-anaknya. Coba kalau anak kita misalkan 12, soleh dan solehah semua, berapa putra nih mas? 2, Mas Amru? Belum. Yang anaknya lebih dari 3, 4, siapa? Ya, sekarang memang anaknya sedikit-sedikit, ya Bu Ji. Kalau dulu anaknya tuh banyak-banyak, masya Allah. Kalau punya anak selusin misalkan, soleh dan solehah semua, kita sudah meninggal dunia misalkan, mendoakan kita semua, masya Allah, ini luar biasa yang seperti itu. Kemudian yang keempat, menyambung silaturahmi dengan saudara-saudara ibu dan bapak kita. Ya, saudara-saudara ibu dan bapak kita. Saya sampaikan sebuah hadis, ya. Dari Ibnu Umar, ia berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ini adzanabtu dzanban kabiran. Sesungguhnya saya telah berbuat dosa besar. Fahalli taubatun? Apakah saya
masih mempunyai pintu taubat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan kepada laki-laki tersebut, alaka walidan, apakah engkau masih mempunyai dua orang tua? Kemudian faqala, laki-laki tersebut mengatakan, la, ternyata orang tuanya sudah meninggal dunia, sudah yatim piatu. Ya, seperti Mas Naryo ya, orang tuanya sudah meninggal semua. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faqala laka falaka khalatu, falaka khalah, khalatun, apakah engkau mempunyai bibi? Bibi. Jadi kalau dalam Islam, sahabat, saudara orang tua kita itu dari jalur bapak ya, namanya ammun, bibi dari jalur bapak namanya ammah, kalau paman dari jalur bapak namanya ammun, kalau bibi dari jalur bapak namanya ammah, kalau paman dari jalur ibu namanya khol, kalau bibi dari jalur ibu namanya kholah. Kholah. Jadi kata Rasulullah ini, falaka kholah, apakah kamu mempunyai bibi? Bibi dari siapa? Jalur ibu. Entah bude, entah bule, tetapi dia saudara kandung ibu. Ya. Naam, kata laki-laki tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabirroha idha, oleh karena itu berbuat baiklah kepada ibumu, kepada bibimu. Maka berbuat baik kepada bibi kita ya. Punya bibi enggak Mas Naryo? Saudaranya ibu masih punya? Oh enggak ada juga. Saudaranya ibu masih? Mungkin paman? Enggak ada juga. Masya Allah, ibu enggak punya saudara. Insyaallah. Ya. Ini bibi. Artinya kalau berbuat baik kepada bibi itu bisa menghapuskan dosa besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, bagaimana berbuat baik kepada orang tua, yaitu di antaranya menyambung silaturahmi dengan saudara-saudarinya. Bude, bule, pakde, pakle, ya. Kalau mereka masih ada, kalau sudah ternyata enggak ada semua, ya sudah tinggal mendoakannya dan meneruskan perjuangannya. Yang kelima, meneruskan wasiat-wasiatnya yang baik. Wasiatnya apa? Ya diteruskan. Kemudian bersahabat dengan teman-temannya, ya teman-teman bapak, mungkin tetangganya, koleganya dan lain-lain. Ya kita teruskan bagaimana agar kita terus menyambung pertemanan dengan mereka. Ya. Yang terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada 7 amalan yang apabila kita kerjakan pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila seorang hamba telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Jangan sampai kita tidak mempunyai semuanya. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah. Wakaf. Wakaf tanah untuk masjid, untuk pendidikan Islam, untuk mu'alaf center insyaallah. Ya, wakaf masyaallah. Kemudian aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang kita sebarkan, yang kita ajarkan. Waladin sholihin yad'u lahu, yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua kita. Ya. Kalau kita punya harta ya wakafkan. Enggak punya harta misalkan kita pas-pasan. Ia punya ilmu,
belajar ilmu agama, sebarkan ya. Atau jadi panitia penyelenggara pengajian ya, bermain di balik layar. Ustadz nggak bisa langsung ceramah kalau nggak ada panitianya, betul nggak? Terlibat dalam penyebaran-penyebaran ilmu ya, memberikan hidayah kepada orang-orang untuk masuk Islam ya. Masuk Islam hadiahnya apa? Masya Allah luar biasa, unta merah. Satu orang masuk Islam unta merah. Karena yang dibenci setan adalah murtad. Oleh karena itu ada setan yang mengatakan jangan takut murtad. Betul enggak? Iya, itu setan masalahnya. Karena yang ditakuti oleh setan adalah masuk Islam, mendapat hidayah Islam. Makanya dia mengatakan jangan takut murtad ya. Itu jelas setan wujudnya, wujud manusia yang seperti itu ya, dapat hidayah, menyebarkan ilmu. Yang ketiga, anak yang soleh dan solehah. Kalau sudah enggak punya harta, enggak punya ilmu, ya paling tidak punya anak yang soleh dan solehah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 7 amalan yang apabila dikerjakan maka seseorang itu akan mendapatkan manfaatnya walaupun sudah wafat, walaupun sudah meninggal. Ada 7. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasarahu, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Ibu-ibu jangan lupa, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Ilmu yang terus diamalkan apa diantaranya? Ilmu tentang membaca Al-Quran, ilmu tentang sholat. Oleh karena itu kalau bisa anak-anak kita jangan dipasrahkan ustazah. Kita sendiri yang mengajarkan membaca Al-Quran, yang mengajarkan sholat, yang mengajarkan baca Al-Fatihah, supaya pahala kita terus ngalir gitu. Makanya saya pernah bertanya kepada istri saya, kenapa kamu kok senang jadi guru PAUD, guru TK daripada guru SMP atau SMA, kan gajinya lebih gede gitu. Apa katanya? Karena di PAUD-lah diajari membaca Al-Quran, diajari membaca Al-Fatihah, diajari sholat, diajari wudhu yang akan diamalkan terus. Ah, itu luar biasa. Siapa yang istrinya guru TK di sini? Masya Allah, luar biasa itu. Jangan sepelekan guru TK ibu-ibu ya, guru PAUD, pahalanya luar biasa itu. Karena ngajari Al-Fatihah bukan di SMA, di PAUD, di TK itu, yang akan terus diamalkan. Saya bisa sholat membaca Al-Fatihah, saya tahu siapa yang ngajari. Bapak saya sudah meninggal dunia, tapi saya mengamalkan terus. Insya Allah bapak saya dapat pahala terus. Siapa yang ngajari saya ilmu tajwid? Kiai saya masih punya namanya, Kiai Fuad Hasyim rahimahullah. Pahalanya terus mengalir. Coba kalau antum yang mengajari anak-anak kita Al-Fatihah, sholat ya. Kalau pendalaman ilmu ya silahkan ustadz, ustadzah. Tapi kalau ngajari Al-Fatihah, ngajari sholat ya usahakan kita. Satu ilmu yang disebarkan, yang diajarkan, itu terus mengalir pahalanya. Yang kedua, wawaladan solihan tarokahu, yaitu anak soleh yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, soleh dan solehah ya. Yang ketiga, wa mushafan warrasahu, yaitu mushaf Al-Quran yang diwakafkan, yang diwariskan ya. Pernah kita ada program tebar Al-Quran ya, Maslim kayaknya saya lihat itu di mana? Di Magelang. Itu termasuk amal soleh yang tidak putus-putus pahalanya. Walaupun kita meninggal dunia, insya Allah wakaf dari harta kita akan terus mengalir. Makanya kalau di kota Madinah itu Qurannya wakaf semua, wakaf, wakaf, wakaf gitu. Udah ada yang jelek disingkirkan, diwakafkan lagi ya. Wakaf untuk pendidikan Islam, untuk pondok tahfidz dan sebagainya, bisa juga demikian. Au masjidan banahu, masjid yang kita bangun dengan nyumbang semen, nyumbang keramik, nyumbang atap, nyumbang toilet, atau nyumbang seluruhnya untuk masjid, maka itu pahalanya akan terus mengalir ya, insya Allah. Au baitan li ibni sabil banahu, rumah singgah fasum untuk musafir, ada toiletnya, ada apa namanya, musolanya ya. Toiletnya digratiskan ya, toiletnya gratis, bukan orientasi bisnis ya. Itu anjuran yang sudah didahului oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
ya, bikin toilet, musola, rumah singgah untuk musafir gratis, itu gratis ya. Kalau PCR gratis juga luar biasa. Ini rumah singgah, Masya Allah, toilet ya, gratis, itu pahalanya luar biasa. Au nahron ajrun, yaitu air yang dialirkan, proyek sumur, wakaf sumur ada enggak MCY? Ada ya? Luar biasa, itu diteruskan itu. Atau misalkan ada masyarakat yang kesulitan air ya, kekeringan misalkan, kita cari sumber air, kemudian kita alirkan dengan selang ya, sehingga masyarakat tersebut ya, terpenuhi. Kalau sudah meninggal dunia, kita tidak boleh untuk mendoakannya. Kalau masih hidup, boleh. Ya, demikian Mas Naryo. Ya, hidayah milik Allah. Ya. Seperti itu. Tidak apa-apa. Yang penting Mas Naryo usahakan. Mas Naryo sama keluarga bisa masuk Islam, masuk surga bersama. Kalau orang tua yang sudah meninggal, sudah dalam keadaan bukan Islam, ya sudah. Itu takdir Allah Ta'ala. Ya, demikian Mas Naryo. Nabi juga bersedih waktu itu. Tapi memang pertemuan itu akan terjadi apabila kita meninggal dunia semua dalam keadaan muslim. Dan perpisahan itu memang terjadi apabila salah satu di antara kita ada yang meninggal bukan dalam keadaan muslim. Alhamdulillah. Ya, demikian kawan-kawan sekalian. Ada yang lain? Ya, muslim. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya, bagaimana cara kita, cara terbaik kita untuk mengenai perbedaan pendapat dengan orang tua? Oh, orang tua, iya. Apakah itu juga sudah dicontohkan oleh Nabi? Oh iya. Cara kita, iya. Jadi berbuat ihsan kepada orang tua itu kita nurut pada orang tua dalam semua perkara kecuali perkara yang usul berkaitan dengan masalah-masalah akidah dan keimanan. Contoh, ada seorang masuk Islam, ibunya mengatakan, ibu akan puasa sampai mati sampai kamu kembali dari agamamu. Kira-kira nurut gak sama ibunya? Gak boleh nurut karena akidah. Akidah ini selamanya harus kokoh. Tapi kalau perbedaannya hanya masalah arsitektur rumah misalkan, ibu pingin rumahnya berkerucut, kamu pinginnya rumahnya datar, sampai bentrok, nggak boleh. Anak harus nurut ibunya, walaupun itu harta kita. Ibu pingin apa dituruti. Kalau hanya perkara-perkara dunia, kalau hanya perkara-perkara misalkan, ibu pingin kamu kerja di Jogja nak. Kita ingin kerja di Jakarta, gajinya lebih gede. Dituruti enggak? Dituruti mas. Itu hanya urusan dunia. Tidak begitu penting, nanti Allah akan ganti rezeki kita yang lebih besar. Jadi nurut dan tidaknya itu tergantung apa masalahnya. Ibu ingin kamu istrinya orang Jogja. Kamu kok pacaran sama orang Aceh misalkan, nanti mudiknya jauh nak, itu udah terlanjur ibu, ya Allah ibu, ya, dilobi-lobi terus. Kalau sampai mentok, pokoknya nggak boleh, itu pun harus dituruti mas, itu harus dituruti dengan besar hati, harus cari orang Jogja. Bukan masalah prinsip, kecuali sudah jadian, kita itu nggak boleh. Jadi harus dilihat masalahnya apa masalahnya. Kalau masalahnya nggak penting, itu nggak usul ya, dituruti. Yang penting bahagia ibunya. Kalau masalahnya penting, sholat, sholat saja, sholat sunnah atau sholat wajib, ibunya manggil. Ya sholat sunnah di rumah, ya sahabat. Ibunya manggil, sholatnya dibatalkan. Ya, sholat kita dibatalkan demi memenuhi panggilan ibu kita. Banyak riwayatnya ya di sini dan kitab-kitab yang lain bagaimana berbuat ihsan pada orang tua, kita itu ngalah.
Qaulan karimah itu juga maksudnya ngalah, ngalah, nggak boleh bentrok. Kecuali masalah itu yang berkaitan dengan akidah atau agama yang usul, ya, yang seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab, Mas Dim. Ada yang lain? Ya, Mbak. Pakai mic ya itu, Mas. Atau sudah kedengaran? Oh iya, kayaknya udah dengar nih. Mohon maaf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kita, saya mau tanya, bagaimana kita menikapi orang tua yang hanya ingin didengar tapi tidak mau mendengar dari usulan anak? Ya, wayakum. Ya memang karakter orang tua secara umum adalah ingin didengarkan. Secara umum, kalau tidak mau mendengar itu khusus memang. Perbandingannya 10 banding 1, Mbak. Kasus kalau saya pulang ke rumah, saya banyak mendengar apa yang disampaikan oleh ibu. Kalau saya dikomentari sama istri saya, Mas tadi bincang-bincangnya sama ibu, Mas hanya bincang nggih, unji, insyaallah. Ibu saya yang cerita terus. Bahkan ceritanya saya perhatikan pernah disampaikan 2 atau 3 kali, diulang-ulang. Enggak apa-apa. Jangan merasa bosan, wis tahu Bu, wis bosan. Jangan. Seolah-olah unji Bu, oh ngaten toh. Seperti belum pernah tahu. Nah kalau masalah perbedaan pendapat gak mau mendengar, ya mungkin tata krama kita, adab kesopanan kita harus diperbaiki dengan uslub yang lebih baik. Kalau kemudian crash pendapatnya, kembali seperti apa yang saya sampaikan ke Mas Lim tadi, ya kalau gak mendengarnya masalah dunia, bukan urusan penting, ya gak apa-apa. Tapi kalau enggak mendengarnya masalah sholat misalkan, masalah agama, masalah aurat, masalah akidah, itu ya harus kita ulang-ulang. Menyampaikan nasihat itu berulang dengan cara yang baik, terutama dengan perilaku, ya. Saya pernah meneliti apa yang dilakukan oleh kakak perempuan saya. Kakak perempuan saya itu ingin agar ibu saya itu sholat tahajud, minimal sholat witir, ya. Bangunnya itu tidak pas azan. Dia tidak mengatakan, Bu, keutamaan sholat tahajud ini kitabnya Bu, ini baca Bu, sholat tahajud pahalanya sekian Bu, ini baca Bu, ini majalahnya Bu, ini kayak gak jadi. Tapi yang dilakukan mbak saya adalah buka pintunya, cekrek kamarnya, kemudian dia pergi ke musola sholat tahajud dahulu. Ketika ibu saya bangun subuh, ternyata kakak saya sudah di situ. Dan itu berlangsung sekian lama, sampai setahun kalau nggak salah. Baru ibu saya meniru apa yang dilakukan oleh kakak saya ketika bapak saya meninggal dunia. Ketika bapak saya meninggal dunia, ibu saya ikut menemani kakak saya sholat tahajud sampai kakak saya menikah, kemudian pindah rumah. Ibu saya sholat tahajud dari 25 tahun yang lalu sampai sekarang, tidak pernah copot. Ketika saya pulang, saya mau sholat subuh, pasti ibu saya sudah di musola. Ibu pernah bilang, kayak mbakmu ya apik tenan sholat tahajud. Rata ucul, ibu ngasih izin, saiki malah kangen karo mbakmu. Luar biasa. Diajari bukan dengan kata-kata, bukan dengan doktrin, tapi dengan perilaku. Dengan perilaku luar biasa seperti itu. Dan saya contoh dari kakak perempuan saya yang seperti itu, ya. Dan itu harus kita contohkan kepada anak-anak kita. Antum ingin ngajari anak antum sholat subuh disiplin. Caranya harus tahu. Dengan kata-kata enggak mempan biasanya. Dengan contoh.
contohkan sampai anak kita melihat, sampai anak kita itu memonitor sendiri, merekam sendiri, nanti akan kalau kita perintahkan akan mudah sekali yang seperti itu. Biasanya orang tua gak mendengar omongan kita karena kita belum pantas untuk didengarkan. Biasanya contoh, orang tua akan lebih mendengar seorang anak yang sudah sukses. Sukses, kuliahnya sukses, usahanya sukses. Orang tua senang, kalau dinasihati dengarkan ya. Kalau diomong dia akan dengarkan ya, daripada anak yang tidak sukses. Itu wasilah dakwah yang seperti itu. Bagus, itu juga penting yang seperti. Jadi masalah orang tua enggak mendengarkan, ya insya Allah tetap mendengarkan. Tapi yang perlu kita perbaiki adalah caranya, adabnya, dan perilaku kita di hadapan orang tua. Insya Allah, orang tua pinginnya cuma satu, anaknya tidak menderita, anaknya bahagia. Cuman idealisme kadang beda-beda, begitu kan seringnya. Begitu mbak, wallahu a'lam bishawab, ya perlu dicoba dengan kesabaran dan keuletan doa yang tiada henti. Demikian, ada yang lain? Mas Wayan? Nilainya orang tua sendiri dengan orang tua itu sama gak? Ada prioritas. Prioritas pertama adalah orang tua kita sendiri. Baru yang kedua adalah mertua. Mertua itu seperti orang tua kita sendiri. Kata Nabi seperti, berarti seolah-olah ya. Tadi saya juga membaca hadis tapi belum hafal hadisnya. Tatkala orang tua kita sudah meninggal dunia, kemudian sisa mertua kita, maka kita bir kepada mertua kita yang seolah-olah mertua itu adalah seperti orang tua kita sendiri. Namun tetap prioritas orang tua kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih. Demikian jamaah sekalian yang kami hormati, apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma amitna ala al-islami wa sunnah. Allahumma rizukna khusnal khatimah. Rabbik firlana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.